Oke, langsung saja kita tanya-tanya langsung ke peternaknya ya, Mas ya. Assalamualaikum, Mas. Ya, waalaikumsalam. Oke, dengan Mas siapa? Mas Arifin. Mas Arifin, tempatnya di Malang Selatan ya, Mas ya. Ya, Jawa Timur. Oke. Ini mempunyai ring apa, Mas? Ring Ababil MJM. Ring Ababil MJM, teman-teman. Ya. Dulu 2018 ke bawah nama ring saya Vin BF Malang. Vin BF Jadi Malang. Jadi ring ganti satu kali semenjak tahun 2018. Oh ya, pertamanya itu teman-teman ganti, sekarang ring Ababil. Ini untuk ternaknya ada materi dari seri apa aja, Mas? Dari mulai seri lokal AF, F1, F2 sampai Yorkshire. Sampai Yorkshire juga ada ya, Mas ya? Ya. Ya, ini saya penasaran awal mula ternak itu tahun berapa dan dari seri apa, Mas? Awal mula ternak dari tahun 2013. Ya. Mulai dari seri lokal dulu. Terus akhir tahun 2013 memulai mencoba seri besar, mulai dari AF, F1, F2. Sampai Yorkshire. Oh iya, Mas. Oke, kalau gitu jadi pertamanya dari seri lokal dulu ya, Mas, berarti? Iya, seri lokal dulu. Kenapa langsung, kok niatnya langsung ke setelah lokal langsung upgrade ke seri besar? Apakah karena harganya lebih mahal atau gimana, Mas? Ya, waktu itu lihat-lihat kok bagus bulunya, terus prospek untuk diternak itu bagus, jadi mencoba dan ya. Akhirnya sukses juga nyetak seri besar ya, Mas ya. Iya, alhamdulillah. Oke, teman-teman, kita langsung intip indukannya ya, Mas ya. Iya, monggo. Monggo langsung kita terangkan satu persatu biar Masnya yang jelasin, saya yang videoin burungnya. Untuk ini seri apa, Mas, yang angrem nih, Mas? Ini lokal babuan. Oh, ini babuan, teman-teman. Ya. Jadi make babuan. Dan kita lanjut untuk betina yang berikutnya nih. Postur nih. Ini seri apa, Mas? Ini AF Super. AF Super, teman-teman. Posturnya tuh rata-rata Malang Selatan memang penggemar postur. Terutama contohnya di ring Ababil ini, mantap banget. Kita lanjut. Dan untuk ini, Mas? AF. Kesip banget nih. Hijau botol ya, Mas ya? Ya, untuk yang hijau botol. Bagus banget kalau hijau botol. Dan kita lanjut ini AF juga. Ini AF juga, tapi posturnya mantep tuh ekornya tuh, teman-teman. Warnanya indah banget. Jadi materinya bagus-bagus banget. Dan ini angrem ya? Iya, ini angrem. Kita lanjut. Dan untuk ini AF. Ini AF. Ya, ring sendiri. Ring sendiri ya, Mas ya? Yes. Berarti untuk AF ringnya merah. Iya, AF contohnya. Ring merah. Posturnya, kakinya tuh, teman-teman. Mantep banget. Oke, kita lanjut. Dan untuk ini, ini mewah nih, teman-teman. Ini apa serinya, Mas? AF. AF-nya, AF-nya, teman-teman. Gila, mantep banget. Kayak seri F2 nih untuk AF-nya. Lanjut. Untuk yang ini AF. Ini AF juga, teman-teman. Mantep-mantep AF-nya. Size F1 semua. Dan kita lanjut untuk yang berikutnya nih. Ini seri apa, Mas? AF. AF-nya. Bukan, maaf. Itu F1, yes. F1 ternyata, teman-teman. Yeah. Size-nya size F2 nih, mantap nih. Mantap. Dan untuk ini yang postur banget nih. Itu F2, yes, Mas. F2, yes. Rata-rata hijau botol untuk yang hijau ya, Mas ya? Iya, hijau botol. Mantap banget. Tuh ekornya, teman-teman. Kesukaan Eko Kenari TV nih, terutama saya sendiri nih, mantep. Oke, dan untuk ini AF Super. AF Super. Ya. Ring sendiri nih, Mas ya? Iya, ring sendiri. Ring sendiri nih, contohnya hijau botol, teman-teman. Bagus banget. Dan untuk ini itu AF Super. Ini ya. AF Super. Rata-rata untuk hijau botol, teman-teman, ini materinya. Oke, kita lanjut. Untuk ini itu AF Super. Ini juga ring Ababil, Mas? Iya. Mantap-mantap materinya.
Tuh posturnya teman-teman. Langsung saja nanti untuk nomor ada di depan, ada di bawah teman-teman. Ini mas AF Super. AF. Rata-rata untuk betinanya ring sendiri mas ya. Ini mantep nih. Untuk ini F1YS. Ini lagi teman-teman. Untuk ini mas AF. Oh mantep banget. Kita lanjut. Dan ini ada yang kayak stomer. Itu lokal super. Lokal supernya kayak gini teman-teman. Mantep banget. Ternyata ada Yorkshire juga teman-teman. Ini Yorkshire ya mas ya? Iya, Yorkshire TKF 20. TKF ring 20, big size nih, mantap. Oke, kita lanjut. Ini mas? AF. AF-nya size 2 teman-teman. Ya. Itu ring fin yang dulu. Ring fin. Betina tua. Oke, oke, mantap banget. Dan untuk ini? AF. Oke, oke, siap. Itu untuk betinanya. Oke mas, jadi untuk betina masnya kebanyakan memilih ring sendiri mas ya? Iya, ring sendiri. Kenapa kok milih materi dari betina sendiri? Yang pertama mungkin menjaga turunannya ya. Turunan, kualitas lah intinya mas ya. Menjaga kualitas. Rata-rata orang tuh kebanyakan kalau ternak mintanya yang spontan, kadang khusus yang tidak sabar ya mas ya. Iya. Padahal seperti di Mas Arifin ini, rata-rata materinya kalau betina tidak dijual untuk anakannya mas ya? Iya. Untuk materi ternak sendiri itu mantep baru teman-teman. Jadi menjaga dan mempertahankan kualitas ya teman-teman. Oke bisa lanjut untuk pejantan ya mas ya? Untuk lihat pejantannya mas ya? Iya. Ini teman-teman untuk pejantannya. Oke mas, apa bisa dituruni mas untuk pejantannya biar teman-teman semua bisa tahu pakai pejantan seri apa aja? Oh iya. Ini lagi mabung. Ini mabung ya mas ya? Iya. Yang pakai kerudung ini mabung. Oh mabung posisi semua. Lagi mabung Tiga. Semua. Memang sekarang proses mabung untuk user para peternak bingung untuk cari materi pejantan. Adanya biasanya awal bulan ya mas ya? Iya. Ini teman-teman, kita nanti cek masnya masih nurunin pejantannya. Ini mabung semua. Mantap tuh. Ini apa mas? YSL. YSL. YSL yang mantap posturnya teman-teman. Sangat-sangat mantep. Rata-rata memang di Malang Selatan penggemar postur. Oke. Dan ini Yorkshire mas. Yes, ya. Mantep banget tuh. Ring 21 ya mas. TKF ya mas. Bukan. E2 Spanyol. E2 teman-teman. Posturnya mantep. Oke, produk bulan ini apakah udah ready anakannya mas? Pautannya maksud saya? Iya, ada. Sudah ada ya mas ya? Iya. Boleh lihat contohnya mas ya? Iya, silakan. Oke, langsung aja kita lihat. Ini ternyata teman-teman. Ini seri apa mas? F1YS. F1YS nih teman-teman. Oke. Ini agak standar ya mas ya? Ya standar. Untuk F1 IS standar ini buka di harga berapa biasanya mas? 750 teman-teman untuk yang standar kayak gini. Tapi standar di sini tuh mewah-mewah kayak gini teman-teman. Rata-rata postur. Oke kita lanjut ya mas ya. Untuk yang ini size nya mantep-mantep. Ini kalau feeling saya nih F2 nih, nggak tahu teranya apa aslinya. Ini teranya apa mas untuk F1 yang ini? YS. F1 YS juga mas? Iya. Yang super. Yang super teman-teman. Kita bangunin. Ntar tuh yang super banget nih memang. Size nya teman-teman. F1 nya. Untuk yang
super kayak ini buka di harga berapa mas untuk penjualan? Mulai dari 1 juta ke atas. 1 juta ke atas teman-teman. Oke oke. Untuk yang kayak gini 1 juta ke atas teman-teman ya. Dan untuk ini F2YS. F2YS tapi udah umur banget ini, posisi mabung teman-teman. Iya. Mantep banget. Tapi ini tidak dijual. Tidak dijual ya, khusus untuk betina. Buat materi sendiri ya mas. Ya. Oke oke. Ini mantep banget pautannya. Mewah teman-teman F1-nya. Oke mas, untuk paut F1 berarti kita masalah harga sesuai dengan kualitasnya mas ya? Iya, harga tergantung dari kualitas. Tergantung dari kualitas. Oke, kalau kualitasnya bagus ya harganya pun bagus ya? Iya, harganya juga bagus. Tuh teman-teman, jadi khusus teman-teman jangan salah kaprah atau jangan salah paham, khusus untuk seri besar ya mas ya? Ya. Rata-rata semuanya bukan seri yang menentukan, tapi kualitasnya ya mas ya? Iya, dari size dan posturnya. Dan posturnya, itu kata Mas Arifin, oke? Ya ini biar tambah detail dan jelas lagi, yaitu untuk ring mas. Untuk ring? Ya, ring ini mas. Ya, bentar diambilkan sama masnya. Oke, biar sama-sama jelas. Dari F1YS. Ini F1 biru, US, biru, list emas kuning, list kuning emas. Ya, list kuning emas. F2YS untuk F2YS. List emas. Merah list emas untuk F2YS teman-teman. Ini untuk AF. Untuk AF ring merah, AF biasa. Ring merah, AF biasa, ring merah. Yang super warna biru. Warna biru, tinggal satu berarti ini lancar produknya teman-teman. Oke oke oke. Nah, ini lagi untuk sobat Kenari Nusantara yang saya penasaran, motivasi untuk teman-teman agar bisa nyetak seri besar, agar sukses, lancar, dan intinya agar bisa bersabar. Kebanyakan kan rata-rata untuk seri besar itu rada-rada menguras energi dan pikiran ya mas ya. Gimana caranya mas, motivasi untuk teman-teman semua? Ya harus telaten, jangan malu untuk bertanya. Nah itu teman-teman, kalau jangan, seandainya gagal coba lagi, coba lagi teman-teman. Jadi dan harus sabar, mudah putus asa dan insya Allah ke belakang pasti hasil. Oke oke, mantap mantap. Ini dengan Mas Arifin ya mas ya, yeah. Tempatnya di Malang Selatan, oke, Jawa Timur. Bagi yang minat pautan dari Mas Arifin, jadi langsung japri, nanti nomor WA-nya saya kasih cantumkan di awal-awal. Oke teman-teman. Dan terima kasih banyak mas, semoga ya, ternakannya lancar. Amin. Sampai jumpa di lain waktu. Oke teman-teman, itu baru saja review di kandang M. Arifin dengan ring Ababil. Mungkin cukup ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak mas. Ya. Ya, semoga sukses selalu. Amin.